大家好,大家早安. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit di buku latihan halaman 21 dan masuk ke buku oren, yaitu kita belajar ke unit 4. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, biar lebih update dengan kegiatan kami, kalian bisa cek YouTube kami di Hanyuan Chinese Learning Center. Like, subscribe, dan share videonya ya. Oh ya, dan jangan lupa untuk menekan tanda belnya pada bagian ini kita akan melanjutkan dari bacaan kemarin ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Cici akan bacakan bahasa Mandarinnya lalu mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Nomor satu, Xiao Li de shu shi shenma yan Apa warna tas sekolah Xiao Li? Nomor 2. Xiao Li you jige qian he? Xiaoli Li mempunyai berapa banyak kotak pensil? Nomor 3. Xiao Li you jige mempunyai berapa banyak buku tulis? Nomor 4. Xiao Li you Yang artinya Xiaoli punya berapa batang pensil? Nomor 5. Xiao Li you Xiang Pi. Xiao Li mempunyai berapa banyak penghapus? Nah, setelah selesai, kita lanjut ke buku oranye halaman 48. Sekarang kita akan masuk ke unit 4. Jadi, karena kita masuk ke unit 4, kita lihat bagian kosakata baru terlebih dahulu. Kita pelajari cara bacanya terlebih dahulu ya. Cici akan bacakan dua kali. Nomor satu, Chong Gu. ของกู้หมายเลขสองอย่างอย่างหมายเลขสาผีผีหมายเลขสี่มะมาหมายเลขห้าไอไอมเลขเผา

yu, yu, nomor dua belas, berenang, dan nomor 13 belas, mau, mau, wu, artinya binatang peliharaan, yang, artinya memelihara, pi adalah satuan bilangan khusus digunakan untuk kuda, ma, artinya kuda. Ai artinya suka atau sayang. Pau artinya lari. Pau pu artinya jogging. Chi adalah satuan bilangan untuk hewan. Niao artinya burung. kiao adalah satuan bilangan untuk binatang yang berbadan panjang. Yu adalah ikan. Yo yo artinya berenang dan mau artinya kucing. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian teks halaman 46 dan 47. Untuk bagian teks ini, Cici akan membacakannya sekali, lalu mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Oh ya, dan jangan lupa untuk menuliskan arti bahasa Indonesianya di buku cetaknya. Ke ke yang le pi ma ke ai ma ye ai kakak laki-laki memelihara seekor kuda. Kakak laki-laki suka jogging, kuda juga suka jogging. Jeje yang le yi zhi niao. Jeje ai chang ge. Niao ye ai chang ge. Kakak perempuan memelihara seekor burung. Kakak perempuan suka menyanyi, burung juga suka menyanyi. Wo yang le yi tiao yu. Saya memelihara seekor ikan. Saya suka berenang. Ikan juga suka berenang. Mei ikan. suka berenang. ikan. juga suka berenang. Le, adik perempuan suka menangis kalau kucing kucing juga suka menangis nah selanjutnya kita akan belajar bagian yu fa yaitu bagian tata bahasa nah pada bagian tata bahasa ini kita akan membahas tentang kata bilangan untuk binatang yang pertama ada c c digunakan untuk umum dipakai sebagian besar binatang contohnya i c mau seekor kucing liang zhi niao, dua ekor burung. Nah, yang selanjutnya adalah tiao. Tiao digunakan untuk binatang yang berbadan panjang. Contohnya, i tiao she, yang artinya seekor ular. Liang tiao yu, yang artinya dua ekor ikan. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tou. Tou digunakan untuk binatang berbadan besar. Contohnya, i tou niu, yang artinya seekor sapi, dan liang tou ta xiang, yang artinya dua ekor gajah. Nah, satu lagi nih, yang terakhir itu adalah pi. Pi khusus digunakan untuk kuda. Contohnya seperti ini, i pi ma, yang artinya seekor kuda. Liang pi ma, yang artinya dua ekor kuda. Tugas kita hari ini adalah menulis goresan kosakata unit 4. Nanti Cici akan kirimkan worksheet-nya ya. Cukup pelajaran kita hari ini sampai sini. Kalau kalian masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada Cici lewat WA ya. Oh ya, kalau kalian ingin mendalami bahasa Mandarin lebih dalam lagi, kalian bisa ikut tes loh kelas online adalah salah satu keunggulan di Hanyen dan Hanyen akan menyediakan kelas online untuk kalian. Jadi kalian bisa belajar aman dan nyaman di rumah. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi nomor ini. Kalian juga bisa follow IG, Facebook atau subscribe YouTube channel Hanyen untuk mendapatkan info kegiatan terbaru di Hanyen. Atau kalian juga bisa cek website Hanyen di www.hanyenkursusmandarin.com. Nah, untuk tugasnya dikumpul lewat WA ya. Oh ya, untuk pengumpulan tugasnya sampai hari Minggu ini. Jangan lupa untuk mengumpul tugasnya ya. Xie xie, tata,大家再見.